sih nggak ada sinyal. Do you guys have signal? Enggak. Jalannya sih benar. Ya, panik sekarang jelas ya. Kenapa sih kita nggak jadi ke Bali? Sekarang malah ke tempat yang di map saja nggak ada. Biar kita bisa lebih menghargai apa yang kita punya. Haki, kamu tuh kalau ngomongnya kayak orang tua, nanti nggak punya teman di sekolah. Pasti pengalaman pribadi. Jadi, aku tuh ya, followers Instagramnya banyak. Kamu kali berapa sih punya Instagramnya? Enggak kali? Oh, cuma 200. Aku udah ngasih 1 M. Kan tadi papa udah bilang. Pengurus panti asuhan yang dulu gedein papa lagi sakit keras. Makanya papa sama teman-teman papa mau jenguk dia. Biar kalian tahu, gak semua orang punya orang tua loh. Contohnya papa nih, gak punya orang tua tapi punya fighting spirit yang tinggi. Apalagi kalian nih punya orang tua. Ya kalau gitu kenapa mama sama papa gak adopsi kita aja? Udah saatnya kayaknya. Udah gede-gede mereka. Kenapa? Kalian tuh sebenarnya bukan anak-anak papa mama. Kalian semua kita adopsi dari kecil. Ya, berarti sekarang kita mau dibalikin dong ke panti. Enggak, aku nggak apa-apa kok anak adopsi. Oh, Hakiku. Tapi bisa aja tahu, soalnya kan Haki tuh mukanya beda sendiri. Justru Haki anak mama yang paling ganteng tahu. Iya. Dina, kamu kan boleh kayak gitu. Dulu nenek pernah bilang mama nggak cantik, sampai sekarang mama ngerasa nggak cantik. Ma, kalau keseringan dibilang cantik, jatuhnya kepedean kayak Dina. Halu. Jadi, halu. Lu tuh yang halu. Lu yang cantik. Lu so cantik. Aku emang cantik. Enggak. Semua nggak apa-apa? Hah? Semua nggak apa-apa? Iya. Rusa. Ayo. Yuk, masuk. Box ya. Maman. Apa kabar, Man? Baik. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Kenalin bini gua. Nadia. Maman. Haki. Mama. Ini Sandi, ini Dina. Udah lama gak ketemu ya? Iya, udah lama. Kamu juga tidak kesini. Siti. Siti? Istri saya. Oh. Hanif, Siti. Apa kabar? Nadia. Haki.
Mukanya kenapa? Ini Dina, Sandi. Ada oleh-oleh dari Jakarta. Ini buat anak-anak panti, Man. Terima kasih, Pak. Saya bawa ke dalam. Nanti langsung masuk saja. Mari. Gila. Chef, Ton. Gila, Nadia. Hey. Apa kabar? Apa kabar, bro? Sehat, bro. Sehat, sehat, sehat. Hanif, bro. Miss you, man. Gila, lu tambah gede aja sih, lu. Ya juga. Kabar sih, kamu? Hai. Halo. Hai, ganteng. Halo. Hai. Hai, bro. Masuk. Yuk. Tante flu ya? Tas dorong. Di sini lagi kita. Gak berubah di tempat. Iya. Man. Tol. Gimana kabar? Sehat. Man, cek. Man, anak-anak panti kemana? Oh, ada dua orang, Pak. Yang lain sedang pergi dari wisata dengan bis. Nanti malam pulang. Lu ngapain sama dengan gua, Pak? Iya, Nia. Hasbi, Rani. Om Hanif. Halo. Rani. Sandi, Dina, Haki, sini. Ayo. Anak-anak om. Tos, tos, sananya mending. Tos. Sandi. Rani. Sandi. Dina. Hasbi. Bapak Andi gimana? Papa Andi selalu nyebut nama kalian bertiga. Saya antar. Pak Bandi. Hanif, Pak Bandi. Di sini ada Anton sama Jeffrey juga. Mau jenguk Pak Bandi. Kalian dulu pernah kesini? Enggak pernah. Tapi Hanif udah sering cerita. Aneh ya? Aku baru dengar namanya Pak Bandi itu tadi pas kesini. Oh ya? Kenapa gitu? Si Jeffrey sibuk kali ya. Jadi nggak sempat aja cerita. Tapi kamu oke kan? Maksud gue, maaf ya, kok gue jadi kepo gini sih? Ya udahlah, namanya juga baru nikah kan. Anton juga suka gitu. Ini makan. Makasih, Siti. Sayang. Kita masuk juga kali ya? Ini Pak Bandi, yang dulu ngegedein kita semua. Kalau bukan karena Pak Bandi, mungkin kita gak bakal ketemu. Mungkin Jeffrey sama Anton, sama aku, juga mati terlantar.
Ini bagian anak-anak. Ini tempat ruang kita nonton. Biasa nonton di sini. Ruang untuk kalian udah kami bersihin. Thanks ya. Sorry bikin repot. Kalian udah lama di sini? Kalau aku dari bayi. Kalau Rani, dari umur 10 tahun. Dibuang ayah ibunya ke sini. Gak dibuang, dititipin. Dibuang lah, Ran. Gak pernah ditengokin. Ya sebentar lagi juga mereka kesini nengokin. Mimpi. Kenapa dibuang? Ibunya hamil kecelakaan. Kok bisa hamil kena kecelakaan? Gimana caranya? Itu kamar kamu? Bukan. Sudah lama gak bisa dibuka. Kamar kalian kasurnya sudah dibersihin dan dijemur supaya nggak bau. Nggak apa-apa. Pergi. Ini punya aku. Dudukin dulu. Aku yang nggak enak bikin kamu repot. Kal, lagi pulang ada yang kerjaan juga. Kalau kamu tidur di mana? Di tempat lain. Nggak di sini. Jadi rencana tinggal di sini berapa lama? Udah 20 tahun gak dibuka. Apa isinya? Gak ada. Dulu di sini ada seorang pengurus panti namanya Ibu Mira. Suatu hari dia keluar panti sama salah satu anak panti namanya Murni. Tiba-tiba dia lari pulang ke sini teriak-teriak bilang kalau Murni diculik di demit. Rumit. Dia teriak-teriak kayak orang gila. Terus Ibu Mira dikurung di kamar ini. Waktu itu semua anak panti keluar nyariin Murni. Ibu Mira gedor-gedor pintu ini. Tapi gak ada yang buka. Katanya pas pintunya dibuka, dia udah meninggal. Gedor pintu pakai kepalanya sampai kepalanya pecah. Akhirnya orang-orang percaya kalau dia yang bunuh Murni. Ada yang bilang dia masih di dalam. Di dalam kamar ini. Terus Murninya di mana? Sampai sekarang belum ketemu. Katanya dikubur sama Ibu Mira di hutan, tapi nggak tahu sebelah mana. Udah, aku mau bantuin Mas Maman sama Mbak Siti dulu. Tuh, ini foto waktu kita masih kecil. Tebak nih siapa? Om Anton. Bukan dong. Ini papa kamu. Waktu masih miskin. Tapi paling ganteng dari semuanya. Padahal banyak banget yang mau ngadopsi. Tapi papa kamu milih untuk tetap di sini. Untuk jagain yang lainnya.
akhirnya diadopsi kakek nenek kan? Untungnya. Untungnya setelah diadopsi jadi orang bener. Untungnya tuh. Karena banyak yang punya masalah gitu. Jadi mendingan di sini sampai tua. Emang ada yang kayak gitu? Om Maman sama Tante Siti dulu anak panti juga. Sampai sekarang juga masih anak panti. Dan jodoh. Jodoh. Yeah. Jodoh. Ini siapa? Masa nggak tahu ini siapa? Nggak. Ini Om Jeffrey. Hah? Beda banget. Ya, waktu kecil emang rada. Tapi sekarang dia kayak itu kayak malal. Sukses dia. Tuh papa tuh. Kok fotonya kebalik semua? Coba, Min. Itu foto siapa? Itu foto siapa, Om? Ini Bu Mira yang ngejagain kita dulu. Yang jadi gila terus dikurung di kamar dan gedor-gedor pintu sampai kepalanya pecah kan? Lebay. Tadi itu kata Karani benar. Dibilangin jangan suka ngulang kata-kata orang, Haki. Bu Mira sakit dan meninggal. Padahal dia sayang banget sama kita semua. Terus di sebelahnya siapa? Ini Murni, teman kita juga, anak panti. Di mana sekarang? Hilang. Yang katanya dibunuh Ibu Mira, terus dikubur di hutan, kan? Ki. Oke, siapa yang lapar? Yuk. Yuk. Kamu yang paling ganteng. Ibu Mira, Murni, ada apa tuh? Ibu Mira stres jadi gila. Salah satu anak panti kesayangan dia, si Murni, kabur. Kabur kemana? Tidak tahu. Setiap tahun pasti ada aja yang kabur. Nah, apa sih? Kayak banyak pikiran. Enggak sih. Pikiran tambahkan tadi. Anak-anak bakal trauma gak ya, Lid? Begitu kan? Bukan itu. Terus? Bukan, Shay. Kenapa, Pak? Enggak harus siapin makanan. Nah, udah mulai nyuruh-nyuruh nih kayak suami-suami lain. Nah gitu, sayang. Ada roti tuh di mobil, belum diturunin. Iya, aku ambilin. Kayaknya Pak Bandi bentar lagi deh. Udah makin parah. Panti ini gimana ya kalau Pak Bandi udah gak ada? Yang gue dengar dari anak-anaknya sih, katanya mungkin mau dijual. Atau dijadiin resort. Mereka tuh gak butuh duit. Udah kaya-kaya. Gak bakal dijual. Iya. Tapi Kak pasti gak mau repot ngurusin. Mar kita bantuin. Lo tau kan, panti ini gak boleh dijual? Kita gak tahu apa yang orang-orang akan temuin kalau panti ini dijual.
berapa hari juga. Ngapain, Dev? Ikut gua, bro. Hei, kita mau kemana? Gua nabrak sesuatu on the way kesini. Tadinya gua pikir rusak, men. Tadinya? Ya, mungkin cuma rusak kali ya. Nggak tahu. Gua mau pastiin. Tabrak. Kenapa? Nif, sini sih. Ini kayak gue nabrak. Hancit, men. Hancit. Ah. Ini gimana, Nif? Nif, kita harus bawa dia. Sekarang ya. Kantor polisi 2 jam dari sini. Kita ke panti, ya. Kita telepon dari sana. Ya, oke. Maman, telepon rusak ya? Iya, Mbak. Sudah beberapa hari mati, belum dibayar. Ini sinyalnya parah banget sih. Ayo dimakan. Makasih Siti. Aman Siti, yuk makan sama kita. Duluan aja Mbak. Iya. Kami sudah makan. Nah, silakan dimakan. Makasih. Makasih Man. Dina, Kaki makan ya. Iya Ma. Oke. Ini makanan cuman. Nggak apa-apa. Dina nggak makan? Nggak deh, aku lagi nyoba nggak makan malam. Diet. Budinya udah oke kok. Ya.
Kok ngomong gitu? Kenapa? Mas apa anak? Emang oke bodinya? Tapi beneran loh, lo tuh gak kelihatan gendut. Len? Enggak deh, kasih. Aku dari kecil emang gak suka makan buah. Serius? Pak, sering banget sih pakainya. Iya. Jadi, beberapa bulan yang lalu, kejadian itu awalnya gatal-gatal. Terus gak tahu kenapa, tiba-tiba parno gitu. Kayak ada bakteri, apa? Pemakan daging gitu. Bakteri pemakan daging? Gak tahu, cuma kulit kering. Ya gak mungkin terlalu kering dong, Yang. Kan kamu lihat sendiri kulitku sampai melepuh loh. Ini sampai benanah loh. Sorry. Nggak maksud mau ngomongin ini di meja makan. Yang ini ngomong kulit kering kan dokter, sayang. Bukan aku. Kamu nggak ngerti apa-apa. Ini kan? Jeffrey sama Hanif lama banget ya perginya. Iya, mereka berdua kemana ya? Udah biasa. Dari dulu, berdua suka hilang aja gitu. Terus gua nggak pernah diajak. Ya gimana nggak ditinggalin? Ya ajak ngomongnya suka nggak nyambung. Jadi, kamu paling tua di sini? Iya. Udah ada beberapa orang mau adopsi aku, cuma pikiran adik-adik di sini gak ada yang jaga. Oh, so sweet. Bertanggung jawab banget ya. Karani, aku udah lihat Ibu Mira. Lihat di mana? Tadi di album foto. Itu sebenarnya nggak boleh dibuka, makanya diumpetin sama Pak Bandi. Tapi kalau kamu mau lihat rekaman videonya, aku bisa tunjukin. Emang ada? Abis makan ya? Nggak usah iri. Lihat orang yang hidupnya lebih baik daripada kita. Belum tentu mereka lebih senang daripada kita. Gak iri lihat mereka. Cuma bikin aku mikir. Anak kamu kasihan sama aku, jadinya kamu tetap di sini. Jahat kamu kalau mikirnya kayak gitu. Dan aku nikah sama kamu karena sudah nggak ada lagi yang mau sama kita berdua. Aku bantuin kamu, Tante. Gak usah. Aki sama yang lainnya kesini aja kamu udah senang. Aku mau minum dong, Om. Bentar ya. Ini. Banyak yang kesel kalau aku sering tanya-tanya. Emang Aki mau tanya apa? Maaf ya, Tante. Muka Tante kenapa? Waktu kecil, Tante pernah masak air panas. Waktu dibawa air panasnya kepleset. Jatuh kena muka jadinya begini. Oh, cuma mau tahu aja kok, Om Tante. Om ganteng. Tante juga cantik. Lumayan kan? Sudah lama enggak dicium. Kita itu di sini kalau ngapa-ngapain ada waktunya. Tapi aku sering kesini sendirian buat nonton kalau yang lain udah pada tidur.
Gak bisa nonton streaming aja, Kak. Streaming? Nonton pakai internet. Internet? Wi-Fi, Wi-Fi. Wi-Fi? Yang ada di handphone. Handphone itu gak nyala di sini. Oh. Yang tadi itu apa? Rekaman video. Segede itu hard disk. Canggih, maksudnya otomatis. Itu bapakku! Shh. Jangan keras-keras. Itu bapakku. Iya, mirip kamu sih waktu dia kecil. Enak ya punya orang tua? Ya, ada enaknya, ada nggak enaknya. Apa nggak enaknya? Kalau dimarahin. Aku sih nggak apa-apa dimarahin orang tua. Asal punya. Itu Ibu Mira. Kakinya kenapa? Dulu katanya waktu dia masih bayi, dia sering nangis. Akhirnya kakinya dipatahin sama bapaknya. Dan Kak Rani masih pengen punya orang tua. Terus aku masih menonton. Udah cukup. Nanti kamu ketakutan lagi gak bisa tidur. Aku gak penakut kok. Terus sekarang gimana? Ini kita harus telepon polisi. Lu bilang mesti ngapain sih? Lu coba lihat belakang. Anjir. Jelasin sama gue sekarang. Gue gak sengaja nabrak anak yatim. Gue gak sengaja. Kok bisa sih? Lu kira gue mau apa nabrak orang? Oke. Jangan panik. Tenang lu, tenang. Gue juga ngeliat bis. Isinya anak panti. Semuanya mati. Bis panti sini. Lu ngomong apaan sih, Nif? Gue lihat dengan mata kepala gue sendiri. Lu kalau gak percaya, lu lihat aja sendiri. Oke. Kalau gitu kita langsung aja lapor ke polisi deh. Gue tadinya mau telepon polisi dari sini. Pakai telepon panti. Gak bisa. Telepon panti udah mati dari berapa hari yang lalu. Kita kasih tahu aja yang lain, ya? Oke? Lu udah gila apa? Hah? Ini pokoknya salah satu dari kita harus ke kantor polisi. Gue gak bisa. Kalau gue yang pergi, bini gue bisa panik. Gue juga nggak bisa ninggalin istri gue di sini. Mendingan sekarang kita sama-sama pergi dari sini, terus mampir ke kantor polisi. Terus anak-anak panti gimana? Oke. Shh. Tenang. Gue aja yang pergi deh. Kejadian ini mana? Kilometer 81. Lu bawa mobil ini? Gak. Ini bukan urusan gua. Ini urusan kalian berdua, oke? Okay? Gua cuma mau ngeliat tempat kejadian. Gua ke kantor polisi. Udah biasa main begini? Biasa sih. Rumah ini itu dulunya tempat apa sih? Kok banyak banget kamarnya?
Rumah sakit jiwa. Ah, sayangnya nggak begitu. Dulu tempat ini dipakai untuk kamar anak-anak panti. Cuma nggak dipakai lagi sejak kita sering dengar orang jalan di sini. Maksud Karani, suara Bu Mira. Iya. Suaranya kedengaran sampai sini. Dan itu gak serem? Ini beneran. Udah lah, bohong. Ini beneran. Ran. Oke. Taruh di atas itu aja. Oke. Di mana? Kurang kerjaan banget sih lu, tonton malam-malam pakai ke hutan segala. Lagian kenapa harus hari kerja sih? Coba kalau weekend, kan pagi bisa datang, sore udah pulang gitu. Aku 581. Halo? 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 Kamu dulu pas tinggal sini, kamarnya sini juga? Iya. Lumayan kok. Iya. Kalau berempat sih, sesuk juga.
berempat. Berarti gak bisa ngapa-ngapain dong ya? Tapi kalau berdua gini pun bisa. Oh, Lina, Lina, Lina. Kayaknya kalau di sini, gak sopan. Pak Bandika lagi sakit. Dan ini kamar anak-anak panti. Aku mau treatment hormon. Treatment hormon. Kan aku udah bilang, berat badan aku itu naik bukan gara-gara makanan. Tapi karena hormon aku gak seimbang. Lina, kamu tuh udah kurus. Dan kamu mau gimana pun juga, aku tetap sayang kok sama kamu. Kamu gak pernah dengerin. Kamu kenapa sih? Negatif terus. Kena hormon juga.
lurus kan? Masih kurang. Tolong, pisahin kamu terus sekarang, Lina. Buat nembak apa? Sini. Kok ada tikus sih? Kenapa dimatiin? Kenapa emang ya? Kasian tikusnya, kenapa harus ditembak sih? Tikus kan hama. Mereka sering makan makanan kita. Iya, makanannya bisa dimasukin lemari. Lemari kan ada bolongnya. Emangnya kamu anak orang kaya, lemari bagus? Aku mau ke depan. Ke depan aja sendiri. Iya, nyalain dong lampunya. Sana. Sana! Ternyata lo gak kayak yang gue bayangin ya. Aneh lo. Lo juga perek tau gak? Jelas. Harusnya kita udah di jalan besar nih sayang. Ini aku lurus aja nih dari tadi. Jalan ke jalan besar kan cuma satu, gak mungkin dong kita nyasar.
Nif. Nif. Ini kejadian lagi, Nif. Hah? Apa sih, Jeff? Nif, ada apa, Nif? Oke, oke. 25 tahun yang lalu, ada kebakaran di salah satu kamar di panti. 3 orang anak perempuan mati. Gak lama, kita tahu ternyata Bu Mira ngepraktekin ilmu hitam. Dia yang ngebakar anak-anak itu buat tumbal. Kita semua berusaha kabur karena takut. Tapi siapa lagi kita lari? Kita selalu balik lagi ke panti. Cuma lari muter-muter. Akhirnya Pak Bandi berhasil nangkap Bu Mira. Dibantuin sama aku, bantuin sama Jeffrey. Cepat, kunci dia di dalam. Terus kita kurung. Dia gedor-gedor pintu pakai kepalanya. Besokannya pas kita buka, Bu Mira udah mati. Kepalanya pecah. Kita gak tahu harus ngapain. Terus kalian ngapain, Nif? Mayatnya kita kubur di kamar itu. Terus kita semen lagi lantainya. Kemarin kubur! Kubur! Ayo cepat! Mari, mari! Thank you.
Tadi aku lihat sesuatu, Kak. Kasbi. Kasbi. Cariin Sandi, Dina. Mobil gak cukup. Nif, naik panti kan seharusnya pulang malam ini. Kita naik busnya. Busnya kecelakaan. Hah? Semua anak panti meninggal. Hah? Gue sama Jeffrey nemuin busnya. Anak-anak panti semuanya di dalam meninggal. Haki mana? Gak ada. Kita gak nemuin Haki. Haki gak ada. Oke. Sekarang kita semua harus cari Haki. Oke. Kamu di sini, kita cari Haki. Aku mau cari Haki. Kamu di sini, kita cari Haki. Ya? Ayo. Rani cari Haki sekali lagi. Cari di dalam panti. Haki gak ada. Kita mau cari Haki, lu juga Eva sama Lina ya. Oke. Istri gue gimana, Nif? Istri gue! Alif! Tadi kita di sini, Pak. Pagi juga. Haki! Haki! Gak ada. Haki! Haki! Aku udah cari Haki kemana-mana, Pak. Nggak ada. Tadi dia dari sini? Iya. Yakin? Yakin. Lina.
Nina! Nina! Aki! Aki! Sayang? Hei, hey, kamu kenapa? Kamu kenapa, sayang? Hey. Kamu kenapa? What the hell is going on, Nif? Soal ini. Ibu Mira melindungi anak-anak. Makanya dia dibunuh. Dan kalian sama Pak Bani nutupin itu semua. Kayaknya
ada yang mau balas dendam ke Pak Bandi. Siapa yang mau balas dendam, Nif? Ma. Itu siapa? Nip, maaf. Kita udah cari kaki kemana-mana, gak ketemu. Jep. Anak saya mana? Haki mana? Kenapa kalian undang kita ke sini? Kita nggak tahu, Mbak. Nih. Dia ganggu kita semua. Terus kenapa gak ada yang bilang sama kita? Kita diancam. 3 orang dari anak-anak perempuan dibawa, dikurung di kamar, diracun, jadikan contoh supaya yang lain tidak buka mulut. Saya sengaja tuang air panas ke muka saya supaya dia nggak ganggu saya lagi. Ibu Mira berusaha melindungi anak-anak perempuan, tapi kemudian difitnah sama Pak Bandi, sampai akhirnya dikurung sama Anton. Jeffrey, Hanif, Bu Mira sampai ngelmu supaya dia bisa melindungi anak-anak perempuan. Dan rencananya mau membunuh Pak Bandi. Tapi saya nggak tahu apa-apa soal kejadian hari ini. Ya sama Mas Maman gak tahu apa. Tapi cuma kamu korban Pak Bandi yang masih hidup. Karena saya mau melindungi anak-anak panti. Tapi benar, Mbak. Mbak, benar, Mbak. Saya gak tahu apa. Tolong, udah, Mas Maman. Udah, Mas Maman. Dari sini. Yang lain mana? Mana?
dalam perjalanan pulang. Entah kenapa, bus tiba-tiba hilang kendali. Bus berhenti, terus ada orang masuk. Habis itu, semua anak panti kayak kesurupan. Aku bingung mau ngapain. Aku langsung keluar dan lari. Nev, kita harus cari Haki, Nev. Nev! Lebih baik saya mati terlantar daripada harus ketemu dengan bapak. Hanif! Kita harus cari Haki. Kita harus keluar dari sini. Gimana sekarang? Hilang. Tolong! 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 Haki! Aduh! Aduh! Haki, ini kenapa? Maaf, saya gak sengaja. Ayo, kita keluar! Ayo! Kita keluar! Bina! Haki, keluar! Jack! Jack! Cabut sekarang! Ayo, kita pergi! Pulang! Pulang! Lihat orang yang kalian sayangi. Itu rasanya kalau kamu kehilangan mereka! Thank you.
Hanif! Dina, Sandy! Hanif! Ibuku memanggilku Murni. Ia tidak ingin aku dikotori oleh Pandi seperti anak-anak lain di panti ini. Tapi tidak berhasil. Kalian semua akan mati malam ini. Semua bersalah. Kita gak tahu. Itu juga dosa saya.
kenapa kamu bunuh anak-anak panti? Mereka gak salah apa-apa. Mereka lebih baik mati daripada hidup di sini. Aku bukan hanya ingin menghukummu, tapi aku ingin menciptakan neraka. Tahu kenapa? Karena aku tidak yakin setelah mati ada neraka. Jadi akan kupastikan kalian neraka. Bapak mereka bunuh ibu. Bukan untuk itu. Bunuh dia. Bunuh suamimu. Dan akan kulepaskan anak-anakmu. Makin lama, tidak ada bagian tubuh anak-anakmu yang bisa dibawa pulang. Thank you.
Tumben Tante Siti, Mama mana? Masak di rumah. Mama tuh, yuk. Dah. Hai, Ma. Hai, sayangku. Mwah. Gimana hari ini? Seru dong. Om Maman masak apa hari ini? Om Maman hari ini masak pizza. Iya, pizza Jawa. Manis. Martabak dong. Kan Om Jati sama Tante Lina mau ke rumah. Tante Lina suka dengan martabak. Kalau martabak mah tinggal pesan. Paling direnovasi dikit, aman pak. Ya, ya pak. Yuk. Beres bro. Kita harus benerin jalannya, biar akses lebih bagus. Harus selesai sebelum akhir tahun. Biar kita bisa ulang tahun baruan. Kantor kita bro. Hai. Lu mau mampir? Mampir La 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 la